kepada perempuan hari ini, kalau kita tengok dalam media sosial, ditunjukkan seolah-olah ada kehebatan sokongan yang sangat kuat kepada pembangkang dalam program pimpunan mereka. Kita tahu cara mereka. Bila mereka mengadakan pimpunan, mereka panggil seluruh kepimpinan nasional dan negeri untuk berada dalam satu pentas. Jadi dengan demikian, semua satu negeri datang. Macam semalam di Melaka, buat di Kota Melaka, memang tubu mereka. So bila dikumpulkan semua pemimpin nasional, maka ramailah datang. Jadi menggambarkan seolah-olah sokongan yang begitu hebat itu kuat, dan nak tunjukkan kepada rakyat seolah-olah mereka akan menangkan perang raya. Saya tahu triknya. Triknya ialah kalau kita menang, dia akan kata kita tipu. Kalau kita menang, dan dia pun dah cakap dia akan menang, dia akan menang, dia akan menang, alih-alih dia kalah, macam mana? Oh, UMNO, MIC, MCA tipu. Jadi yang ada kat sini ni tipu ke betul? Sokong barisan? Jadi jangan terpedaya. Saya tengok nanti kat Johor pun dia nak buat. Saya ingat lebih kurang semua yang bertanding di peringkat Parlimen Johor Bahru, Pasir Gudang, Terberau, Iskandar Puteri, Pulai. Jadi kali dengan 3, 15 campur dengan pemimpin pusat dah ramai. Jadi dengan semua penyokong datang sebab musim pilihan raya, jadi beribu-ribu. Jadi nak tunjukkan seolah-olah sokongan kuat macam di Putrajaya. Beribu-ribu. Kalau kita tengok gambar, kita tengok gambar, semua banyak 90% Chinese. But how many percent Chinese voter in Putrajaya? Tak sampai 1,000 orang. So don't fall for the trick. Saya nak beritahu sebagai pengerusi Barisan Nasional Negeri Johor, Johor kita tetap akan menang dan tubuhkan.